Beliau mengatakan rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitabnya dengan basmalah, meniru apa yang dilakukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, karena Allah SWT memulai kitabnya dengan basmalah, dan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena beliau SAW ketika menulis risalah, menulis surat yang isinya adalah dakwah kepada Islam, kepada raja-raja yang ada di sekitar beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya tadi dengan basmalah ini. Dan orang yang memulai menulis kitab dengan membaca basmalah, maka diharapkan yang pertama, dia akan dimudahkan oleh Allah SWT dalam menulis kitabnya. Karena kalau kita renungi, Bismillahirrahmanirrahim isinya adalah isti'anah. Karena ba' di sini adalah ba' yang fungsinya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sehingga ketika dia mengucapkan atau menulis Bismillahirrahmanirrahim, diharapkan Allah SWT akan memudahkan dia, menolong dia di dalam menulis kitab. Kemudian yang kedua adalah bertabarruk, yaitu mencari berkah dengan memulai nama Allah. Karena Allah SWT telah mensifati namanya dengan keberkahan. Tabarakasmuk, tabarakasmu rabbik. Ya, nama Allah itu adalah nama yang berbarakah, yang memiliki banyak keutamaan, kelebihan. Sehingga diharapkan orang yang memulai menulis kitab ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah SWT akan memberkahi apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis. Sehingga kitab yang ditulis lebih banyak manfaatnya, lebih banyak keberkahannya, lebih banyak kebaikannya, banyak orang yang mendapatkan hidayah, banyak orang yang mendapatkan ilmu dari kitab tersebut. Ya, makanya tidak heran apabila para ulama yang mereka ketika menulis kitab, ya, mendahului atau membuka kitabnya dengan basmalah ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, setelah basmalah mengucapkan hamdalah, karena demikian Allah SWT di dalam Al-Quran. Setelah memulai kitabnya dengan basmalah, maka ayat yang selanjutnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Isinya adalah pujian kepada Allah SWT. Dan makna pujian kepada Allah yaitu memuji Allah, karena dialah yang memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang paling indah, baik lafadznya maupun maknanya. Dan dialah Allah SWT yang memiliki sifat-sifat yang ula. Walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah nama-nama yang paling indah. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah sifat-sifat yang paling tinggi. Maka Allah SWT dipuji karena dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah SWT dipuji karena dialah yang memberikan kenikmatan. Wama bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu adalah dari Allah. Alhamdu yaitu segala puji. Karena al di sini adalah lil istighraq, yang fungsinya di dalam bahasa Arab adalah untuk menunjukkan keseluruhan. Berarti segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin. Kemudian beliau mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir dari seluruh perkara adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Akhir dari seluruh perkara adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah akhir yang baik.
akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, ikhlas karena Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka inilah orang-orang yang akhirnya akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kenikmatan. Meskipun di awal mungkin dia mendapatkan ujian, gangguan, ya, tapi akhir dari perkaranya adalah kebaikan. Ini berdasarkan firman Allah SWT, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Hendaklah engkau bersabar, sesungguhnya akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita harus yakin bahwasanya akhir yang baik adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Apabila kita di dalam kehidupan kita berusaha untuk hijrah, berusaha untuk istiqamah di tengah manusia yang mereka tidak berpegang teguh dengan agama, dan kita mendapatkan ujian, maka kita harus ingat bahwasanya akhir dari semua ini adalah kebaikan. Apabila seseorang ingat, meyakini yang demikian, menyadari yang demikian, akan menjadikan dia bersabar. Adapun seseorang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat, hanya memiliki keyakinan yang lemah, maka akan mudah sekali orang yang demikian goyah di dalam agamanya. Ini adalah kaidah bahwasanya akhir dari seluruh perkara adalah bagi orang-orang yang bertakwa, wal aqibatu lil muttaqin. Ya, kalimat ini menjadi hiburan, ya, menjadi penenang bagi setiap orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan agamanya, supaya dia terus bersabar dan istiqamah di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW.